Dalam pada itu, Prof. Jomo juga mengingatkan Malaysia agar tidak bodoh sombong dan hanya mengikut strategi barat untuk mengendalikan pandemik COVID-19 semata-mata. Sebaliknya, kejayaan negara Asia Timur juga perlu diberi perhatian, terutamanya apabila melibatkan pekerja asing. Kita hasilkan hampir satu tahun akibat daripada ini. Ya, satu tahun yang tidak dapat diganti dengan mudah. Dan kesan pemakanan yang saya sebutkan tadi dan cara-cara ini. Jadi kita dapati bahawa sebenarnya kalau kita sanggup merendahkan diri dan belajar daripada pengalaman negeri-negeri yang lain, terutama sekali di dunia ketiga, Vietnam negeri yang jauh lebih miskin daripada kita. Ya, Laos, negeri yang termiskin di ASEAN, mereka lebih berjaya daripada kita. Apa sebabnya? Ya, Laos itu bersempadan dengan negeri China. Ya, tetapi kita macam bodoh sombong. Ya, sikap kita. Ya, kita tahu kita ikut barat, kita kaedah-kaedah barat dan sebagainya. Jadi bagi saya, pendekatan yang pragmatis itu perlu. Dan bukan dengan cara-cara yang digunakan sekarang.